Smart Motivation, the power of successful inspiration. With Indonesia's number one motivator, Andre Wongso. Smart listener, Bapak Andre Wongso, motivator nomor satu Indonesia, akan kembali menyampaikan inspirasi sukses yang luar biasa. Nah, semoga kita dapat memetik hikmah dan inspirasi di dalamnya, serta meraih kemenangan. Ransen tak powerful. Keranjang beban kehidupan. Dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberikan sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang ini. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan tiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Lalu kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita pungut setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya agar lebih ringan, kek?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kau punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitu seterusnya, itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kau peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu pun menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Smart listener, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, guru, wira swastawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri.
dengan mengerti dan menjalankan tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik, dan dinamis. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa. Smart Motivation with Indonesia's number one motivator, Andre Wongso. Success is my right.